Pemirsa, motif siswa yang menganiaya gurunya di ruang kelas di Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku yang tertangkap setelah sempat kabur mengaku sakit hati dilarang ikut ujian tengah semester oleh korban. Setelah sempat kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap AR, siswa yang membacok gurunya di Madrasah Aliyah Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah kosong kawasan Desa Rowosari, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Pelaku kemudian dibawa kembali ke Demak dan usai diperiksa, polisi menetapkan AR sebagai tersangka. Polisi menyatakan, pelaku yang duduk di kelas 12 ini sakit hati lantaran tidak diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester oleh korban. Pelaku awalnya sudah diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan tugas syarat kenaikan, namun tidak diselesaikan. Meski para guru sudah membujuk korban agar memberikan kesempatan kepada pelaku, namun korban bersikukuh melarang pelaku ikut ujian. Hal ini yang membuat pelaku sakit hati dan pulang. Pelaku mengambil senjata tajam lalu kembali ke sekolah untuk menganiaya korban. Karena dilarang untuk mengikuti kegiatan UTS, karena yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas atau tanggung jawab sebagai siswa untuk membuat tugas akhir siswa. Dari informasi yang berkembang di luar, ada dugaan pelaku itu mengalami kesulitan bayar uang SPP sehingga tidak boleh ikut UTS. Tidak ada, ya. Tidak ada. Benar ya? Ya, tidak benar. Jadi gini, karena yang bersangkutan nilainya jelek, nilainya minim, sehingga diberikan tambahan tugas untuk membuat tugas. Itu apa karena sering pelaku itu bolos sekolah? Informasi dari pihak sekolah bahwa yang bersangkutan memang sering bolos. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, seorang guru bernama Ali Faturrahman dibacok siswanya saat sedang mengawasi ujian tengah semester di Madrasah Aliyah, Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah. Pelaku berinisial AR awalnya datang ke kelas dan sempat mengucap salam sebelum masuk. Namun saat menghampiri korban yang sedang duduk, pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam yang disembunyikan di pinggang, lalu mengenai korban dan kabur. Korban harus dirawat intensif di RSUD Karyadi Semarang karena luka bacokan di tangan dan lehernya.